Halo Pharma Friends, untuk mengetahui masa subur menjadi hal yang penting banget selama program kehamilan. Nah, untuk mengetahui masa subur diperlukan alat uji seperti OvuTest karena dapat mengetahui masa subur dan ovulasi secara tepat dan akurat. Nah, berikut cara menggunakan OvuTest dengan tepat. Nah, ini dia alat OvuTest stripnya. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa lakukan tes menggunakan OvuStrip setiap hari dengan jam yang sama, yaitu di antara jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, langkah yang kedua, kamu harus banget nih untuk puasa, makan, dan minum minimal 2 jam sebelum kamu melakukan tes. Nah, langkah selanjutnya, kamu bisa tampung urin di tempat yang bersih dan kering. Nah, kamu tidak disarankan ya, Pharma Friends, untuk menggunakan urin pertama di pagi hari. Step yang keempat, pegang ujung alat tes yang berwarna biru. Nah, langkah selanjutnya, celupkan OvuTest strip ke dalam wadah berisi urin selama 5 detik dan tidak boleh melebihi batas maksimal. Langkah selanjutnya, angkat dan letakkan OvuTest strip di atas meja yang kering dan bersih. Kemudian, hasil tes dapat terbaca dalam waktu 40 detik. Nah, untuk hasil akhirnya kamu bisa tunggu sampai 10 menit. Hasil dikatakan positif jika garis hasil atau bagian bawah berwarna lebih gelap. Hasil dikatakan negatif jika garis hasil atau bagian bawah berwarna lebih terang. Hasil dikatakan invalid jika tidak muncul garis warna sama sekali. Itu artinya tes tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan kamu harus mencoba lagi. Disarankan kamu melakukan tes lebih dari 1 kali atau setidaknya selama 5-6 hari dan dilakukan di jam yang sama. Nah, itu dia Pharma Friends, cara tepat untuk tes masa kesuburan menggunakan OvuTest. Semoga videonya bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!